Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Abdul Hadi bin Malik. Saya adalah salah seorang pelajar PDS pengambilan pertama dan sekarang ini tengah bekerja di Yayasan Amal dan ditempatkan di Keningau. Okey, pada kisah kami di PDS yang lalu, kami serombongan daripada Sabah seramai 8 orang mendapat satu didikan ilmu di sana. Pada mulanya masuk jadi PDS, ya Allah Tuhan Jalla yang tahu macam mana keadaan kami di sana. Semua takut, semua rasa macam tidak pernah nampak keadaan di situ. Jadi macam takutlah, betul-betul takut. Sebab takut yang kita ini dalam keadaan yang tidak tahu apapun masa itu. Jadi alhamdulillah di sana tarbiyah dia macam mana dengan keadaan serba-serbi yang masih tidak sempurna, dalam keadaan yang pembelajaran dia masih tidak lengkap. Jadi alhamdulillah kami di sana dididik dengan ilmu akidah, fiqh, Al-Quran, perubatan Islam, tajwid, berkaitan dengan semua subjek agama kami telah menuntut ilmu di situ. Seingat kami, rombongan kami berakhir pada intek itu pada bulan 3 tahun 2011 dan balik jadi kampung masa tu dekat-dekat hari raya sudah, puasa yang ke-7 tu akhir puasa. Jadi kami balik di kampung masing-masing. Sampai di kampung di airport, sebelum di kampung di airport, kami berfikir apa yang perlu kami buat. Seperti mana amanat Dr. Harundin, kamu di sana kamu akan menjadi seorang dai kepada semua orang, semua masyarakat kampung. Tidak sampai pun satu minggu di kampung selepas raya ketiga saya telah diarahkan untuk ke Keningau ini. Jadi sampai sekarang ini di Keningau untuk menjalankan misi dakwah kita, yaitu misi Yayasan Amal untuk meneruskan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi sekarang ini seperti yang kita tahu di Keningau ini, di kampungnya, khususnya di kampung Tuhan Baru ini, pada mulanya banyak cabaran, banyak dugaan yang perlu saya hadapi. Strategi yang pertama saya pikir, bagaimana saya menghadapi orang kampung, bagaimana saya mendekati dengan orang kampung di sini. Itu strategi yang pertama. Macam-macam saya buat, pergi main bola, pergi memancing, pergi ikut orang pergi kebun, pergi menangkap ikan, semua saya pergi. Mau kenal dengan orang kampung. Seperti kampung ini berbeza dengan orang-orang yang pernah saya lalui di Semenanjung. Di Semenanjung kita lalui dengan orang Melayu, tapi di sini majoriti dia orang dusun. Pada mulanya orang dusun ini saya tidak pandai cakap dusun, satu biji pun tidak pandai. Jadi bila sampai di sini pelan-pelan belajar, slow-slow. Mula-mula perkataan yang saya tahu pun sikau, terima kasih maksudnya. Kedua yang saya tahu siau ini maksud minta maaf. Itulah perkataan yang mula saya tahu. Selepas daripada itu, barulah saya mendekati masyarakat orang kampung, ya, seperti ketua kampung, JKK, dan juga sahabat-sahabat yang boleh kita bawa dalam keadaan yusrullah ataupun keadaan dalam situasi mengajak sahabat-sahabat kita untuk ke jalan yang diseru, seperti kita berdakwah lah. Oke, untuk beberapa kelas saya di sini, di Keningau ini, saya telah membuka kelas beberapa daerah di kampung. Perjalanan dia jauh betul. Kalau kita tahu di kampung ini, ya Allah, daripada jalan lepas sebelum maghrib sampai sana-sana malah gelap sudah. Jadi bermakna dia dalam dekat-dekat isya lah macam tu. Jadi sempat lagi bawa maghrib di perjalanan, sehingga disurut di tepi jalan, kemudian teruskan perjalanan dan sampai di tempat mengajar itu. Kelas ini sebenarnya saya buat pada hari malam hari Jumaat dan juga malam hari Sabtu. Dan dalam keadaan kelas ini, keadaan yang serba kekurangan dari segi pendidikan dia, serba kekurangan dari segi buku-buku rujukan, buku-buku pembelajaran, semua kurang. Kadang-kadang saya menggunakan satu buku dalam 5 ataupun 10 orang pelajar berkongsi. Pun begitu, murid-murid atau pelajar-pelajar semua boleh menerima, semua masih dapat belajar dengan baik di sini. Jadi berkaitan dengan kawasan kita punya tempat pembelajaran ini, memang tidak selesa dengan kawasan, dengan keadaan pada pembelajaran yang meja tiada, tempat untuk kita menulis tiada. Jadi berkaitan dengan surau yang sekarang ini,
Di surau ini kita, yang seperti yang kita nampak pada mulanya, surau ini tidak wujud di kampung ini. Beberapa puluh tahun yang lalu mereka, penduduk kampung di sini di Tuhan Baru, tidak mempunyai surau, terutamanya orang-orang kita, sahabat-sahabat kita orang Islam. Jadi alhamdulillah pada penghujung tahun 2011, awal tahun 2012, awal penghujung tahun 2011 kita mendapat satu dana daripada Yayasan Amal untuk mewujudkan surau di sini. Jadi proses ini memakan masa yang lama. Pada mulanya kami telah berkumpul bermusyarat dengan penduduk kampung yang orang Islam, Muslim, saudara kita Muslim, untuk macam mana kita mendapatkan satu tapak tanah yang diguna pakai mendirikan surau. Jadi alhamdulillah atas budi bicara ketua kampung, kami diberi 2 ekar tanah untuk mendirikan surau di sini. Sampailah sekarang ini, surau ini kita nampak sendiri macam mana pembinaan dia dengan giat, macam mana usaha kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Yusuf Abdullah. Asal memang dari sinilah, ulu kota. Oke, mula belajar dekat DS, sampai dekat PDS. Orang kat sana taklah berapa ramai. Pemulaan DS baru buka, dia orang macam kuranglah, agak kurang sampai macam ziarah-ziarah kita memang kurang. Okey, mula-mula belajar memang payahlah, mula-mula nak belajar tentang dakwah ni dia banyak cabaran. Okey, mula-mula tak dapat terimalah, ada rasa mau balik. Lepas tu nak sabar. Ya alhamdulillah lah, sekarang bolehlah insya-Allah. Lepas belajar dekat PDS, lepas tu kita orang balik ke sini. Penerima orang kampung, okeylah dia terima kita balik dengan itu, okeylah dia tak ada masalah yang kata ini tak ni tak ni lah, dia terima saya. Daripada segi dakwah, orang dakwah, kita dakwah mula-mula dekat sini, kita tak pergi keluar mana-mana. Lepas tu orang sini pun kita ajar-ajar daripada segi solat, faduain. Lepas tu orang inilah dia faham lagi. Lepas tu baru kita cari orang dekat luar. Style kita dakwah ni, kita tak macam kita sampai sana dakwah macam ni tak. Kita sampai sana, kita macam ziarah-ziarah dia, pergi rumah dia, dia tanya apa khabar semua. Okey, lepas tu mungkin Allah nak bagi hidayah pada mereka. Ya alhamdulillah lah, dia orang meluk Islam. Okay, daripada segi kesusahan nak pergi mengajar, kalau hari hujan memang susahlah, sebab kita kena lalu, saya yang hujan pakai motosikal, kadang-kadang sampai-sampai accident dekat bukit, tapi nak pergi dakwah tu kena tahanlah, sebab rintangan dia memang banyak. Jadi kalau yang paling susah jalanlah, kita nak pergi jalan tu kita kena keluar modal sendiri, beli minyak, beli motor, tiup semua kita beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman bin Abdullah. Nama iban saya Jana anak Cagai. Sebelum masuk Islam, asal saya ulu kota. Saya sekolah di PDS. Dekat PDS tu, mula-mula saya pergi PDS memang susah lah sikit, sebab kalau susah tu dia jauh lah dari kampung saya. Dekat PDS mula-mula belum terima lah dekat sana tu, yang suasana di PDS kawan-kawan pun taklah ramai sangat, tak macam tak puati lah, macam belum selesa lagi lah saya ni. Selesa lagi sebab saya belum terima lah yang saya ni sudah belajar. Yang saya gembira lah belajar dekat PDS tu, bermasak-masak tu, masak-masak bukannya, tak ada orang masak. Dia tu buat 3 kumpulan masak, yang tu yang paling best, masak-masak ramai-ramai makan-makan. Lepas saya
berapa setahun lebih dekat PTS tu. Terus saya balik kampung. Pengalaman saya berdakwah memang apa yang Jeb cakap tu tadi memang samalah dengan pengalaman saya. Kalau dia pergi berdakwah dengan pengalaman pengalaman orang kampung ke lain, orang kampung lain tu, saya kena juga ikut. Walaupun saya susah-susah jalan kaki, jalan pakai motor tu pergi berdakwah ni, masa hari hujan, turun bukit yang tinggi-tinggi, saya akan ikut juga dia. Ada yang sekali motosikal dia tu pancit, saya pun tolong juga. Walaupun susah, saya kena cubalah. Susah-susah mana pun dari segi apa berdakwah ni, nanti kalau kita sudah susah-susah, mana tahu mungkin dari tahun depan, bulan depan, walaupun yang kita berdakwah tu dia tak mau masuk Islam, mungkin tak tahu, mana tahu cucu icit yang masih hidup-hidup nanti, mana tahu mereka masuk Islam juga. Kalau nak berdakwah ke kampung ni, senang saja dakwah. Kalau hari raya-raya tu, ada hari raya-raya, kita beli makanan banyak-banyak, kita panggil orang rumah panjang tu makan, mereka semua datang. Mereka ni minat kepada makanan. Kita panggil. Nabi dulu dia bagi sahabat dia dulu makan. Nabi tu apa nama tu? Dia tak makan, dia suruh sahabat-sahabat dia makan dulu. Macam itulah saya tu, kalau saya orang yang hidup sederhana tapi saya bagi orang kampung rumah panjang tu makan. Kita susah, tak apa. Mungkin hari tahun depan mana tahu Allah bagi rezeki kita untuk kita berdakwah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Azhar bin Abdullah. Jadi saya berasal daripada rumah Ukan, Ulu Kota, Julau. Saya start masuk Islam pada tahun 1980. Saya kurang selesa dengan adat di sini sebab di sini Iban. Saya sudah masuk Islam sebab keadaannya lain. Jadi saya buat perkampungan baru di atas sana. Di nama kampung itu adalah Kampung Nur Azhar. Saya diam sana selama 4 raya sudah. Jadi alhamdulillah sekarang banyak juga bala yang keluarga-keluarga saya, ahli-ahli keluarga saya yang telah meluk Islam. Jadi buat masa sekarang mungkin ada yang terbuka hati, nanti saya pun ingin mengajakkan kawan yang lain yang belum masuk, yang belum ada agama, mungkin mau ikut saya lah nanti insyaAllah. Saya tidak bagi tahu saya yang agama saya ini bagus. Sebab kalau kita bagi tahu yang agama kita bagus, mungkin kita tak dapat buktikan. Biar orang tengok macam mana agama kita, biar orang lihat bah. Jangan kita cakap saja, kita mau buktikan, ajak dia orang bergaul, ajak orang makan-makan, apakah kalau ada kenduri, macam hari raya, raya korban. Jadi masalah kami sekarang ialah satu, itu keadaan jalan. Yang kedua, kenderaan tu four wheel drive, kalau ada mungkin apa nama, mungkin dapat ada bantuan ke untuk itu, mungkin ada orang ramai boleh ada sumbangan, sebab kami keluar masuk pun susah sekarang ni, tambang mahal. Jadi saya minta supaya yang luar tu kalau ada rezeki ke apa ke, bolehlah sumbangkan satu untuk keluarga Islam di Ulu Kota ni. Yang satu lagi, orang di sini kalau kita sudah ajak dia masuk Islam, mereka perlukan seperti surau, tanah kubur, dan risikonya dudi-dudi mungkin agak tinggi, sebab dia kalau ada kematian ke apa ke, dia perlukan bantuan. Harapan saya kepada kawan-kawan yang masih di BDS, dan juga harapan saya kepada Yayasan Amal akan menghantar beberapa orang lagi, sahabat-sahabat saya daripada Yayasan Amal juga, daripada BDS, untuk meneruskan usaha dakwah di sini, agar kita dapat kekuatan, agar dapat kita kejayaan apa yang kita impikan. Jadi insyaAllah saya harap semua sahabat-sahabat yang sudi datang ke sini, saya memang menjemput dan dipersilakan. Kami menunggu kehadiran anda semua. InsyaAllah. InsyaAllah bagi pelajar-pelajar PDS yang tahun ini 2013, insyaAllah dia keluar. Harap dia orang
boleh datanglah sini ziarah ke, ataupun boleh mengajar kat sini, sebab sini pun ada juga kekurangan. Mula tahu ya, saya ada kekurangan dan tuan-tuan ada yang lebih mantap daripada saya, insyaAllah. Harapan saya dekat pelajar-pelajar PDS, jangan kita putus asa. Belajar bersungguh-sungguh, kelak nanti balik kampung ajar orang. Kita kalau kita balik kampung, walaupun kita belajar jauh-jauh ni, jangan dengan harap kita balik kampung, jangan kita tunjuk belagak lah, mengangkatkan diri. Kita tak boleh macam tu. Kita kena rendah. Walaupun kita jauh-jauh belajar, kita kena rendah, kena rendah diri. Kalau ustaz-ustaz datang, kita kena belajar dengan ustaz-ustaz tu lah, kalau dia pergi kampung-kampung kita. Itulah harapan saya dekat pelajar PDS. Matuhu wa barakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Yang bermaksud, dan siapakah lagi yang elok seruannya daripada orang yang menyeru manusia kepada agama Allah dan dia mengatakan, kami berserah diri dan mematuhi segala perintah-perintah Allah. Allah menganjurkan kita agar menjadi pendakwah, orang yang mengajak manusia kepada Allah, orang sentiasa dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Secara kebetulan saya diamanahkan oleh Yayasan Amal Malaysia untuk menjadi pengerusi kepada Majlis Perunding PDS Pusat Dakwah Serantau yang kini beroperasi di Sungai Merak. Amat memerlukan kepada sokongan moral dan material bagi membolehkan pusat dakwah ini berfungsi dengan baiknya, dengan dayanya, dengan berkesannya. Saya merayu kepada semua umat Islam yang dapat menyertai dan melihat rakaman ini untuk turut sama memberi sokongan kerana menghayati apa yang Nabi pernah sebut, man jahaza ghaziyan faqad faza. Sesiapa yang dapat membantu memberi kemudahan kepada seorang pejuang, maka dia termasuk sebagai seorang pejuang. Inilah dikatakan oleh pendakwah-pendakwah, man jahaza da'iyan faqad da'a. Sesiapa yang menyediakan kemudahan kepada seorang da'i, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bermaknanya telah pun menjadi seorang da'i. Oleh itu, apa yang dapat anda berikan sumbangan, bantuan, sekurang-kurangnya menghadiri majlis makan malam ini menandakan sokongan anda pada suatu projek yang amat besar. Yang kita akan lancarkan ialah suatu pusat dakwah tetap yang jangka kita akan dirikannya di satu kawasan yang tidak jauh dengan KLIA. 4 ekar telah pun kita beli, memerlukan dana untuk menyelesaikan yang berbaki daripada pembelian tanah ini. Apa saja yang dapat anda sumbangkan agar menjadikan PDS Pusat Dakwah Serantau suatu realiti adalah amat dialu-alukan dan amat diharapkan, bukan sahaja untuk sekali tapi berkali-kali. Bagi maksud, mungkin ada di kalangan saudara yang telah pernah menyumbang kepada Pusat Dakwah Serantau itu mungkin dahulu, tapi kini dan akan datang, kami di Pusat Dakwah Serantau memang amat mengalu-malukan. Apa sahaja usaha yang dapat diberikan kepada kami, memang itulah merupakan satu daripada tanda sokongan, tanda simpati, tanda turut sama menjalankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun berjaya menamatkan batch yang pertama
daripada pelajar-pelajar yang kita ambil daripada Sabah dan Sarawak dan sebahagian kecil daripada Semenanjung ini, yang telah kita latih mereka selama satu tahun. Setelah kita luluskan mereka, kita hantar mereka balik ke Sabah dan ke Sarawak. Alhamdulillah, mereka menjadi contoh yang paling baik. Mereka berjaya mengislamkan ramai orang-orang Islam yang belum kenal Islam, diperkenalkan oleh pelajar-pelajar yang hanya setahun jagung yang dapat kita latihkan di pusat dakwah serantau. Hasilnya amat memuaskan. Atas itulah maka menggerakkan kita merancangkan yang lebih besar daripada apa yang ada. Merancangkan masa depan pusat dakwah serantau ini yang benar-benar menjadi serantau. Akan melingkungi bukan sahaja Malaysia, bukan sahaja Sabah, Sarawak. Kita masuk Brunei, Indonesia, Singapura, Thailand, Cambodia, Burma, Vietnam. Dan telah pun kita mula mengambil beberapa orang daripada dakwah-dakwah yang daripada serantau ini. Harapan saya dengan adanya bantuan, sokongan daripada semua tuan-tuan sekalian, yang saya rasa kalau tidak ada kesungguhan daripada semua pihak, tidak cukup dengan hanya kita harapkan kepada Yayasan Amal Malaysia, dan tidak boleh kita harapkan kepada beberapa orang yang menerajui pusat dakwah serantau ini, tapi kita memerlukan kepada sokongan tiap-tiap individu Muslim, tiap-tiap orang, organisasi dan sebagainya yang membolehkan kita bersama-sama memberikan nafas, kekuatan, sokongan bagi mereka menerus angkat dalam mengaturkan program-program dakwah yang lebih berkesan, bukan sahaja untuk masa kini tapi untuk masa depan umat Islam seluruhnya, untuk masa depan kita, untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.